Oh, marah kamu? Oh, marah. Kenapa? Kenapa? Sini dulu, sini. Kenapa? 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 Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita mistis. Nah, kita dong kompak. Hari ini cerita mistis udah episode ke-9 dan seperti biasa saya udah ada sama tim, udah ada di sebuah pabrik yang udah lama nggak terpakai. Oke, mungkin kita langsung aja panggil tim Kadang sama tim Pukul untuk nemenin saya di sini karena ini auranya udah benar-benar greget gitu. Di sini rame, tapi setelah masuk ke tempat yang sebelah sana atau yang sebelah sananya lumayan agak sepi. Oke, kita langsung panggil dari tim Kadang. Ada Asel, ada Elsa, terus ada Gebi. Ya, alhamdulillah. Oh, belum, satu lagi ya. Neng, hah? Popi. Oke, Neng Popi. Nah, kali ini tim Kadang benar-benar kumplit ya, alhamdulillah ya. Oke, kita langsung panggil lagi dari tim Pukul. Nih, tim pemberani nih, tim Pukul. Oke, mana tim Pukul? Ada Cikal. Terus ada Kiki. 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 Nah, ini nama aslinya Kiki. Arifin Kiri Jalan. Bukan Obeng. Terus siapa lagi ya? Tim Pukul cuma berdua ya karena Dacun. Kemana Dacun? Sakit. Lagi sakit. Kita cuma berdua. Oke, mungkin diganti dulu ya sama Asandi. Biasa. Boleh dong, Acang. Acang. Nah, oke, kali ini Dacun diganti dulu sama Asandi. Dan kebetulan di episode 9 alhamdulillah kedatangan juga tamu ya. Cewek nih guys, cewek. Cewek. Ini pawang. Menurut kalian pemberani enggak? Pemberani. Uji nyali. Harus uji nyali. Harus uji nyali. Oke, setuju ya berarti uji nyali ya? Ya. Oke, kita panggil JH. Oke. Boleh tengah. Nah. Coba sebelum dari tim Pukul sama tim Kadang nyeritain tempat ini kayak gimana? Coba rasanya gimana setelah masuk ke sini? Seperti rasa lapar ya kan? Tahu nggak tahu belum? Belum ngerasain ya? Oke, dari tim Pukul gimana nih dari sini? Di suasana di tempat ini? Mantap. Promosi terus. Oke, gimana? Mantap banget di sini ya. Mantap. Oke, dari tim Kadang gimana? Gimana ya? Pop. Lumayan. Nah, itu ada suara. Itu satu pertanda mungkin ucapan selamat datang di rumah tempat kami. Kami ya, gitu rumah kami. Gimana Pop? Kita masuk lihat apa aja Pop? Lihat yang TikTok, ada yang Jokok. Di sebelah mana coba? Di ngerangkak, di sana, di sana, di atas kayak mantap gitu ya. Katanya mantap. Kalau tim Kadang gimana sih? Ah, mantap. Itu makan sikat habis. Oke, kita langsung aja penelusuran ke titik pertama dari tim Kadang dulu ya, seperti biasa ya. Nanti aku masuk tim mana nih? Kamu tim Kadang, berarti tim Kadang banyakkan lumayan. Ya, ikut dua-duanya. Nanti, dua-duanya ya, giliran ya, spesial. Nanti, terakhirnya sendiri ya, ujinya. Oke, setuju tim? Setuju! Oke, seperti biasa buat sobat mistis semua, jangan lupa apa, Pop? Klik langsung. Like, comment, and subscribe.
Punten. Punten. Arahnya ke depan. Kenapa? Kenapa? Sini dulu, sini. Kenapa? Enggak mau main. Coba Jay, tanya Jay. Ada Instagramnya. Kamu enggak, jangan di sini aja. Gak bisa nembus. Enggak, di sana. Oh ya. Oke, ini. Namanya siapa? Ini pengen nanya tahu namanya siapa. Kamu punya nama enggak? Aku Andin. Andin katanya. Jangan ketawa terus. Sudah malam. Sama siapa ini? Mau kenalan sama teman-teman. Namanya siapa? Teman-teman di sini. Enggak. Sendirian. Enggak. Sendirian enggak? Ada ibu. Terus? Banyak. Ibunya di mana, di atas itu? Laila bukan? Bukan. Yang di depan. Kalau yang di sini yang kaki duduk di mana? Udah coba duduk. Boleh, mau duduk? Nama siapa kan belum tahu waktu teh. Mau dong. Iya, katanya. Coba, J, mau nanya, J. Jadi coba, J. Kamu umurnya berapa? Sekarang berapa? Tanya ibu. Aku mau. Pengen nanya ke kamu. Mau nanya ke kamu aja. Iya, nanya ke kamu aja. Jangan bawa ibu. Udah, jangan gak usah dipanggil ibunya. Mau nanya? Iya, sakit. Mau nanya aja. Nanya? Enggak. Nanya? Kita pengen tahu aja. Kamu udah lama di sini? Kita pengen tahu sejarah di sini. Kamu tahu enggak sejarah di sini? Sejarah? Heeh. Kenapa cerita? Iya, pabrik di sini sampai kosong. Ibu tahu, aku tahu. Terus? Kenapa kosong di sini? Enggak boleh diceritain. Tapi, ya. Di sini tuh ramai banget. Ramai sama siapa? Sering ada acara setiap malam. Acara apa? Acara apa? Gak tahu, aku sama ibu gak boleh ikut. Kenapa? Waktu itu, kayak ada acara nari-nari. Nyanyi. Itu buat kamu Resi ya? Bukan. Iya. Bukan.
Intinya apa coba? Apa itu? Ritual? Iya. Itu dilakukan supaya orang mati. Biasanya dia mau mati. Biasanya cara matinya gimana ya? Iya kan ritual. Ya. Kan itu mobil motor. Kenapa dia nyerita soal ritual penari, ada yang ya buat ritual ya, itu supaya dah. Orang-orang itu mati yang dijalankan. Dia cuma disuruh duduk di situ, setiap ada ritual dia nggak boleh ikut. Ya, dia cuma bocorin aja yang satu itu ritualnya. Tapi dia pas mau nyerita, dia kan nggak boleh. Tapi dia nyerita itu nggak bakalan ngapa-apa gitu ke kita atau dia ini. Gitu. Soalnya nggak terlalu dalam ini ceritanya. Kan keburu di tadi di awas itu. Iya. Tadi dari atas, makanya tadi ibu, ibunya mau bilang sudah ngapain sih? Kan nggak kerjaan. Kayak gitu aja lah. Ketawa aja. Gimana Je, rasanya Je? Kalau lihat tetap enak. Mungkin mau lihat ya, ngobrol sama anak kecil tapi. Ah mantap, benar-benar ah mantap. Ah mantap ya. Gak mau lagi ini mau? Gak mau lagi. Mau yang lebih serem Je? Mau yang lebih serem? Mungkin nanti ya, masuk ke tim pukul pasti dapat. Ya udah takut dari awal juga. Mantap, guys. Oke, buat sobat Mistis kita bakalan ke tempat yang lain. Jadi stay tune terus di channel YouTube Pukul Day. Jangan lupa apa follow, subscribe, like, comment, and subscribe. Bye. Oke guys, jadi kan tadi setelah baru kita jalan-jalan buat ke titik kedua, tiba-tiba Poppy jatuh, tiba-tiba ya. Dan kenapa? Poppy. Asel, coba masuk Teh. Mana Teh? Poppy. Coba jelasin Teh, ini kenapa Teh? Masukin Poppy.
bentar atau belum kebayang. Kayak nyari anaknya nah, tapi dia bilang udah pamit, udah pamit. Ini orang Sunda. Lihat geraganya. Oke. Jadi kita nanti akan nyobain masukin ibu yang terlihat tadi ya. Apa? Coba jelasin ke apa, Kak? Sebabnya gimana, Kak? Kenapa kamu kecelakaan di mana? Mana? Di depan. Di mana? Di atas. Di atas. Di atas ya. Di mana? Di candi. Coba kenapa kamu? Kenapa? Kamu orang tua dari anak-anak yang tadi, kenapa tadi? Apa? Budak Abi di mana? Dia bilang anak aku di mana? Yang tadi bukan budaknya. Udah beda lagi. Ini beda. Yang masuk beda lagi. Bukan yang tadi yang satu. Ketemu ya sama anaknya ya. Maaf ya, kita nggak bisa bantu buat cari ya. Mudah-mudahan bantu sama yang lain ya, bantu ya. Kita nggak bisa bantu. Jadi ya, keluar ya. Yuk keluar yuk. Ceritain lagi. Sakit. Kamu kenapa sakit-sakit? Kenapa? Jantung diri. Itu kenapa? Kecelakaan. Oh. Lagi nyetir mobil. Terus tabrakan. Enggak. Enggak tahu. Tiba-tiba udah sakit aja gitu. Kita nggak bisa bantu ya. Oke, makasih ya. Ternyata masalahnya aman loh. Tapi sakit banget tau kan? Ini kalau
Kayaknya lo yang diatas di belokannya kan itu agak belok kalau kan ini posisinya tuh kalau diatas tuh gak tampaknya. Oke, kalau gitu mungkin itu titik kedua, gak titik kedua ya, mau gak titik kedua atau di sini, titik kedua ya. Kita mau lanjut. Oke, kita lanjut ke titik kedua ya. Ini urusan kekampar posisi yang masukkan sosok ibu-ibu ya yang ditabrakkan sekitaran. Oke, jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe. Oke, jadi coba aja ditanya J. Kamu kenapa nangis? Nanti. Iya, emang gitu. Orang yang gitu. Kamu mau enggak dibaptis? Ini bahasa Sunda ini sih ya. Entah. Bahasa Sunda. Hah? Katanya enggak bisa bahasa Inggris. Enggak. Bahasa Inggris. TikTok. Hah? Tenang TikTok. Hah? Tenang TikTok. Soalnya udah diajak. Wah, habis banget setelah HP. Kita pada paham masih setelah HP. Ih, non, aduh dah. Suka. Sedih-sedih senang itu. Kamu kenapa nangis kamu? Kamu kenapa nangis? Kunaon nangis? Kunaon ceri? Hah? Hah? Kamu siapanya? Kamu siapanya? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa dari? Tapi raka. Cuma kamu ada masalah hidup apa sih? Kalau nggak ada yang ceritain luar aja ya. Coba kenapa? Apa? Nafsu kepegung apa? Oh, suka ke ibu ibu banyak tanya. Terus kenapa menangis? Kamu kenapa nangis? Apa? Baru kesalahannya. Oh, dia baru. Oh, dia baru. Berarti kecelakaannya juga baru nih? Dari kamu udah lama. Di sini. Atau bro, kamu kenapa bisa kayak gini? Kamu cewek cowok? Kenapa kepalanya? Iya. Kenapa tuh kepalanya? Kenapa itu? Kenapa? Cantik kok. Apa cewek? Oh ini ya kamu mau. Kirain deh yang kamu kenapa ada salah kamu. Apa? Kamu jangan pegang ini nanti habis. Kamu di sini sendirian ya? Ada teman ya? Banyak. Ada apa aja? Apa? Ada apa aja? Ada anak kecil, terus? Ceweknya berapa? Dua. Dua itu tiga. Terus sama ibu-ibu yang tadinya? Baru. Yang berapa di sini? Atau yang jagain? Jagain kalian atau galakin kalian? Jagain
lebih baik ya mereka ya. Kamu cantik katanya. Sekarang kayak gimana? Sekarang posisinya kenapa kepalanya tempat di sini? Pengen tahu jelasin kepalanya kan? Coba kita jelasin, boleh jelasin tentang kamu ya? Kenapa? Boleh gak? Coba kopi. Coba tapi dibenerin. Oh, rambut. Kepalanya gimana? Tapi boleh dijelasin. Oke. Lo bisa ngerenang? Kamu tahu sejarah tempat ini enggak? Enggak tahu. Apa? Hah? Oh ya udah. Nanti ya. Cuma udah panas rupanya.